firman Tuhan pada pagi ini adalah jadilah sedekah. Saya ingin bertanya teman-teman, siapa di antara kita di sini yang ingin menjadi kaya? Ada? Wah, banyak sekali. Bagaimana dengan Bison? Ingin menjadi kaya? Mau menjadi kaya? Kalau saya katakan ingin menjadi miskin, tidak mau. Memang di dunia ini saudara-saudara, semua orang ingin menjadi kaya. Tidak ada satu orang pun yang ingin menjadi miskin. Apakah pernah kita mendengar istilah mendadak miskin? Satu lagi, ada cerita yang ada yang satu di sini. Seorang pengusaha bernama John. Dia ini adalah seorang pengusaha barang-barang asli. Pada waktu pensiun, John ini mempunyai simpanan rekening di bank $1 juta Amerika Serikat. Sangat banyak jumlahnya kalau ditukarkan rupiah, saudara-saudara. Nah, John ini dia sudah mempunyai banyak rencana. Rencana dalam kehidupan dia. Salah satunya adalah dia ingin membiayai cucu-cucunya untuk berkuliah. Buat itu saja saudara-saudara. Dia ingin membeli sebuah kapal, ingin berjalan ke Australia, dan juga dia ingin memberikan obat untuk dirinya sendiri. Inilah rencana-rencana yang sudah dijawab lakukan. Tapi saudara-saudara, satu malam pada waktu malam Jumat, dia katakan, sebelum saya tidur malam itu, pada waktu saya tidur, saya adalah seorang yang kaya. Tetapi keesokannya pada waktu dia bangun, dia sudah menjadi miskin. Bayangkan saudara-saudara, $1 juta yang dia kesalikan hilang dalam satu malam. Dia mendadak miskin. Apa yang membuat dia katakan uang di mana tempat dia menyimpan uang ini bermasalah. Ada beberapa masalah sehingga mereka yang mempunyai uang 100 ribu euro di dalam bank ini dipastikan tidak akan mendapatkan uang. Lalu dia katakan, saya seperti ini berhubungi haram. Orang katakan apa lagi yang akan dimasakan. Edwin, kalau kamu dalam situasi ini, apa yang kamu stress, saudara-saudara. Uang $1 juta hilang. Abi, kalau kamu kehilangan 2 juta rupiah, miss. Memang kalau kita kehilangan sesuatu benda yang tidak sebaik, stress, nangis, mungkin banyak feeling yang ada di tangan kita bisa keluar saudara-saudara. Di dalam kita ada orang kaya. Tiba-tiba saja yang tidak ada di sini. Orang kaya raya saudara-saudara, tetapi dia benar-benar miskin. Siapa orang yang mari kita buat di dalam ayat pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ayat pasal 1 ayat 1 sampai yang berbahasa. Apa kita sudah membuka kitab kita? Mari kita membuka. Ayat 1 pasal 1 ayat 1 pasal 1 ayat 1 3. Di sini menceritakan tentang kisah kehidupan Ayub. Ada 3 poin penting yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Poin yang pertama, kita baca di dalam ayat 1 ayat 1 sampai ayat 5 yang saya kasih judul adalah miliki sikap seperti Ayub. Miliki sikap seperti Ayub. Kita baca ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang ini saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 3 hal yang dapat kita pelajari daripada Ayub ini atau sikap Ayub ini adalah dia saleh dan jujur, dia takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Dan kita katakan dia adalah seorang yang saleh, saudara-saudara. 3 hal ini ataupun 4 hal ini sebenarnya harus ada dalam kehidupan kita sebagai umat-umat manusia. Apakah kita jujur di dalam kehidupan kita? Apakah kita menjauhi kejahatan? Apakah kita takut akan Allah? Ataupun ketiga hal ini kita tidak melakukan dalam kehidupan kita? Kita suka melakukan kejahatan. Kita sering berbohong kepada orang lain. Kita jujur kepada saudara. Bahkan kita tidak takut kepada Tuhan. Ellen G. White mengatakan di dalam
Aku pada harus ngaji satu halaman. Ketiga hal ini, yaitu sikap seperti ini harus ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita dibentuk oleh karakter Allah. Maka pun Allah yang ada dalam kehidupan kita itu, kita harus berikan kepada orang lain. Ayo terkenal dengan kebaikan saudara-saudara. Bukan saja di keluarga, di masyarakat, bahkan di mata Tuhan. Dan juga di mata kita. Dia terkenal dengan kebaikannya ini. Attitude yang sikapnya yang sangat baik pada semua orang. Bukan ini saja saudara, bukan saja dikenali dengan kebaikannya, malah dia dikenali dengan orang yang kaya. Mari kita lihat seberapa banyak kekayaannya. Dan saya berikan angka di dalam rupiah saudara. Saya sudah tulis di sini, saya baru saya memandang, maka saya tulis. Kita lihat kehidupan ayat ini. Bagaimana atau berapa jumlah kekayaan yang ada pada ayat ini? Coba kita lihat kita saudara. Jangan kita kempis. Oke, di ayat yang ketiga, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. 7.000 ekor kambing domba. Kambing domba. Saya melihat harga di Indonesia. Harga kambing domba pada 2013, ya 2013 itu berjumlah 1.950.000. Saya langsung saja dikali. Ini harganya saudara-saudara. Ini berapa harganya? Ada dua lagi. Berapa? 13. 13. Iya. Sudah. Selesai. Juta. Iya, memasukkan. Ya. Oke, dan harga keseluruhannya itu untuk Oke. Dan mau kita baca sekali lagi. Setelah itu dia ada lagi kedai kita sebanyak 500. Saya melihat negara di negara Indonesia itu ada seekor itu 3 juta rupiah. Dan saya kali dia segini harganya. Banyak saudara-saudara. Dan juga kalau kita baca di sana, dia mempunyai budak yang sangat besar, banyak jumlahnya. Bagaimana kita mau mengetahui satu orang yang budak itu? Di dalam Alkitab Kejadian 23 ayat 28, kita masih ingat cerita mengenai Yusuf. Dia dijual berapa harganya? 20 sikal perak. Dan saya melihat saudara-saudara, dan saya menghitung, kita kali saja budak ayub 100 orang. Saya langsung kasih harganya. Itu untuk satu budak dia harganya 4.700.000. Ya, 4.700.000. Ya, 4.700.000. Ya, pas.
dan di mana saya menghitung keseluruhan.